a hasrat, yeah, like yeah. For doing things like. Okay. Gue terancam gak ngelanjutin vlog ini karena HP gue tuh hilang pas gue lagi nge-event awal bulan Juni ini. Bukan sekedar hilang, HP gue dimalingin pas gue taruh HP gue di kantong, dan itu hilangnya di Senayan Park. I think gue gak bakalan kesana lagi kalau nge-event karena banyak banget copetnya. Dan pastinya video-video yang dari HP itu tuh gue nggak masukin ke vlog ini karena gue nggak punya akses, gue nggak belum backup foto yang ada di situ, kayak baru separuh gitu, jadi ya okay, gue nggak masukin sini. Jadi sepanjang event itu gue foto minjem pakai HP teman gue karena HP gue yang lama gue nggak bawa. Dan ya gitu deh. Tapi gue bakalan tetap lanjutin vlognya sih. Jadi kayak it's okay. Foto-foto gue sebenarnya udah ada yang ke backup, cuman gak semuanya. Jadi ya gitu deh. Gue sedih sih, soalnya banyak itu, ada 3000. Terus belum sampai setengahnya deh itu ke backup. Tapi untungnya beberapa fotonya gue udah pindahin ke drive gitu, jadi aman. Kayak foto-foto cosplay gue apa segala macem tuh, ya gue taro di drive dan udah aman. Cuman ya foto-foto gue yang baru kayak cosplay Renzotto, ya Renzotto, terus kayak foto-foto gue cosplay Alban. Nah gue tuh pas ke Senayan Park gue cosplay jadi Alban, which is kayak gue tuh seneng banget jadi Alban. Tapi pas mengalami hal itu tuh gue jadi gak semangat lagi buat cosplay jadi Alban. Jadi kayak sad. Hari ini tanggal 12 Juni, ini hari terakhir gue UAS, dan hari ini gue UAS korpus. Dan untuk melancarkan proses komunikasi gue terhadap gue dan ibunda gue, jadinya gue beli HP sementara. Because I still hope like my HP yang dimalingin itu balik. Kanuna, Sukuna sama Megumi. Ya ini HP yang lumayan, bukan lumayan gede sih, emang gede menurut gue. Karena ini bukan promo ya, tapi maksud gue tuh kayak compares to like my last phone, it is so big. So yeah. Okay, kayaknya video bulan itu lebih banyak kan gue ngomong kayak gini. Soalnya I have so many things to say. Ada banyak kejadian-kejadian yang gue pengen ceritain. Dan salah satunya itu, gue kecewa banget juga sama kostum gue, kostum rentalan gue. Soalnya itu kayak bau apek banget, dan gue sampai gak pake bajunya. Ya pokoknya pakai dalaman Alban itu, karena bau apek banget, gue gak suka. Jadi gue pakai kemeja gue punya gue sendiri, sama luarannya yang gue, jubahnya itu yang gue udah semprot pakai parfum. Kayak banyak banget, kayak setiap kali gue jalan gue pasti kayak cuk gitu biar wangi. Sampai gue tanya-tanyain temen-temen gue, ini bau gak sih, kok beneran bau apek, kok bisa, gue pusing. Dan karena ini adalah hari terakhir gue UAS, berarti ntar gue besok-besok udah libur sampai nggak tahu kapan. Jadi gue berencana untuk live streaming main game. Nggak tahu di platform mana, tapi gue pengen banget nge-live stream playing game, especially PUBG. Also recently I got into Hopcon, Valorant. Tapi untuk sekarang kayaknya gue nggak bisa live stream Valorant karena laptop gue tidak memadai, jadi nanti-nanti aja itu. Dan kayaknya gue bakalan coba live stream di YouTube gue ini buat main PUBG. I don't know, I'm still learning how to live stream, you know, because I think it's fun to live stream here. So, yeah, especially main game. Gak tau kenapa, kayak
pengen coba. Gue tuh suka loh kayak nyobain suatu hal yang baru, jadi ya gue mau nyoba live stream. I miss my old phone because di belakang HP gue tuh ada photocard Denji, dan itu karyanya Kak di series Kak Dain. Dan gue sayang banget sama photocard itu, makanya gue taruh di belakang HP gue. Dan itu juga dimalingin. Please, I hope the photocard baik-baik aja. Kalau sampai dibuang gue marah sih, kayak bro. Oh iya, sama gue pengen cerita. Oh iya, sama hal lucu terjadi ketika gue ngeposting kalau HP gue tuh hilang kan di SG gitu. Terus ada yang balas katanya reaksi gue tuh kayak santai aja gitu loh, kayak padahal baru abis dimalingin. And someone said like that is like the most calm reaction when HP dicolongin. Gue kayak, yeah, what am I supposed to do? Kayak gue kalau panik, gue gak bisa berpikir jernih gitu. Gue gak tahu mau ngapain juga. Kayak ya emang santai dulu gak sih? Tapi emang gitu sih, gue emang gak gampang panik walaupun situasinya udah genting, segenting-gentingnya itu. Soalnya gue berpikir kayak kalau misalkan gue panik itu bikin hati gue gak tenang, dan gue bakalan kayak burst in tears in public, and I don't like it cause like I feel weak and I need to do some action, kayak nyari HP gue di mana dan sama siapa. Jadi makanya gue gak panik gitu loh. Jadi ya gitu. Padahal nih ya, gue udah bikin FS di HP gue yang lama itu, tapi gak bisa gue kirim dan segala macem karena ya HP-nya hilang. Bukan hilang sih, dicolongin. Ya, jadi gue gak bisa. Dan gue juga udah banyak foto pas kostes gitu, dan gue gak bisa upload foto-foto itu. Padahal gue berniat upload banyak yang bagus-bagus, tapi gak sempat ke backup ya. Karena gue udah libur, jadi gue pengen belajar lagi. Belajar, percayalah, ini bacaannya matematika, tapi ini bukan buku matematika. I mean, this is a mathematics book, but maksud gue sih, yang gue isiin tuh bukan matematika. Soalnya gue isi dengan ini. Gue dulu, ini tuh buku gue pas zamannya gue belajar bahasa Jepang, dimana gue belajar bahasa Jepang tuh kayak, apa ya namanya, pas pandemik sebelum gue masuk kuliahan. Karena gue gabut banget kan. Itu gue kayak, I learned this, and this is my handwriting in Japanese. I kind of proud of it though. See here, I kind of proud of it. Kayak, oh iya, gue tuh belajar katakana tuh kalau gak salah ya, cuman sehari gue hafalin saking gabutnya gue. Jadi gue belajar tuh bukan sekadar belajar aja, tapi gue juga belajar kata-katanya sama nulisnya. I think it's pretty good. Even though ini kayak waktu itu baru pertama kali gue bikin. Soalnya gue punya catatan lagi yang lebih parah daripada ini. I mean like, kayak banyak gue gores-gores buat bikin ini katakana ya, katakana. Jadi ya gitu deh. Gue tuh dari pagi kagak makan. Soalnya gue kayak mendem di kamar gitu kan, karena gue ngeliat kayak di depan tuh lagi rame, di sini tuh lagi rame kan. Ternyata ada teman adik gue, dan akhirnya gue mandi setelah mereka pergi. Dan sekarang gue mau makan. Gue tuh dari kemarin makan ini mulu. Iya sih, kayak ini baru 2 kali. Soalnya gue kayak naksir gitu sama rasanya. Gak tau kenapa gue kayak kalau beli ini tuh, kalau gue beli ini tuh kayak gue suka aja gitu.
dan gue habis makan. Ini tuh nggak habis, ini tuh kentang goreng barbecue gue kayak sih enak sih, cuman gue I'm full, I cannot eat it anymore. Lihat es krim. Rame. I look disgusting, bro. Iya, gue juga, no. Rame. Terminal untuk nekong gak sampe begini, cok. Yes, kita adventure abis naik busway. Itu abis nonton Tokyo Revengers yang kedua, guys. Yeah. Lihat kita tuh. Yoi. Dan kita lagi jalan. Thank you.